caranya adalah dengan menguaskannya dari atas ke bawah, dari atas ke bawah, ke samping kita ratakan selamat menonton. Oke, kita beri pelapis akhir dengan clear. Ya, clear bisa kita temukan di toko-toko. Terserah kita mau beli clear yang harganya mahal atau clear yang harganya murah. Clear itu cat bening, ya. Jadi ini nanti tidak berpengaruh terhadap lukisan. Kalau ada pengaruhnya mungkin sedikit, ya warnanya agak gelap, agak jadi gelap sedikit. Oke, mari kita simak. Tadi ada bulu kuas yang menempel, itu diambil, dilapisi sampai 3 kali, dicermati dengan betul lukisannya, jangan ada bagian yang tidak terlapisi oleh lapisan clear. Yang ku sembahkan kepada
Bagi yang baru gabung, terima kasih sudah mampir di sini. Sekedar saya beritahukan kembali bahwa karya ini adalah karya naturalis yang berbahan akrilik. Ini sudah bisa kita lihat hasilnya ketika lukisan berada di luar ruangan, dan nanti juga akan saya tampilkan ketika lukisan berada di dalam ruangan agar kita mudah mengapresiasi. Oke, Jesku, ini sudah merupakan hasil akhir ya yang sudah bisa dipamerkan. Walaupun ini sebenarnya belum kering betul, tapi ini tadi sudah 3 jam. Ya, jadi kemungkinan untuk lapisan yang kita berikan, lapisan terakhir, sudah mulai mengering. Ya, kita simak perlahan-lahan lukisannya. Ya, untuk apresiasinya secara umum saya sendiri puas dengan lukisan ini, hanya saja mungkin warnanya agak kurang terang ya, agak kurang terang sedikit. Seandainya warnanya agak terang sedikit, mungkin lukisan ini akan lebih cantik. Ternyata kalau dilihat dari jauh warnanya kurang menyala, anehnya kalau dilihat dari jarak dekat lukisannya begitu cantik. Dan selanjutnya kami tunggu apresiasi dari pemirsa. Nanti bisa dituliskan saja di kolom komen biar saya tahu tentang begitu banyak kekurangan di dalam lukisan ini, dan agar karyanya selanjutnya bisa menjadi lebih baik. Ada kata ingat yang untukmu, pada kata.
Oke, Jesku, terima kasih sudah mampir di channel ini. Semoga Anda terhibur. Jangan lupa like, share, komen, dan subscribe agar kita bisa berkembang bersama. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk semua. Untuk selanjutnya, mungkin kita akan melukis lagi. Kita masih mencari ide. Kanvasnya sudah siap, tinggal idenya yang belum siap. Sembari menunggu, ya kita santai, kita berpikir. Sembari menunggu objek yang nanti kita temukan. Terima kasih. Kasihku.